Salam kerukunan. Menjelang tahun baru Imlek 2072, kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk semua yang merayakan. Bertepatan dengan pandemi COVID-19 tahun ini, perayaan tahun ini tentunya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi kita himbau untuk tahun ini perayaannya cukup di rumah saja. Kalaupun untuk menyampaikan salam, kita sarankan melalui virtual atau WhatsApp atau dengan medsos yang lain. Jadi kita harapkan dengan perlindungan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, kita terhindar dari penyakit COVID dan membantu pemerintah untuk mengatasi masalah COVID. Walaupun pemerintah telah mencanangkan gerakan untuk vaksinasi, ya kita harapkan akan lebih efektif bila kita ikut membantu menjaga prokes. Dan kesempatan ini juga kami ucapkan selamat tahun baru Imlek 2572. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Semoga COVID dan juga bencana-bencana jauh dari bumi Nusantara. Semoga kita semua sehat walafiat dalam tahun baru yang akan datang. Terima kasih.